Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali beribadah dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat. Dan bila sampai hari ini kita bisa ada, itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya yakin dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pada pagi hari ini, saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan, terima kasih untuk setiap kekuatan. Bahkan kesempatan di mana kami dapat memuji dan membesarkan namamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan ada di dalam setiap kami. Berdoa Tuhan untuk setiap jaringan yang kami gunakan. Bahkan alat-alat yang kami gunakan. Kami percaya semuanya mendatangkan berkat buat kehidupan kami. Ibadah pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ku memuji. Ku besarkan namamu Tuhan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak Tuhan. Ku puji namamu. Ku besarkan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, oh. Mari angkat pujian, mari angkat penyembahanmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Kau Allah yang baik. Kau Tuhan kami Tuhan, Engkau tidak hanya ada di tengah kami, tetapi pagi hari ini Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami bisa ada di tempat ini Tuhan, kami bisa ada memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu yes, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup.
duduk. Mari bersama katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Di tempat kita masing-masing, saya mau ajak kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kerja Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib. Yeshua, wonderful. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kini mataku Tuhan
Tidak penting apa yang kami jalani sampai hari ini, Tuhan. Tidak penting apa yang menghadang kami sampai saat ini. Tetapi bagi kami yang terpenting bersama dengan siapa kami saat ini. Kami percaya bila kami bersama dengan Tuhan, maka kemenangan lepas kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara-saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenanamu yang teguhkan hatiku. Yes, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Bersamamu Tuhan, seorang kita bangkit berdiri bersama-sama katakan. Bersamamu Bapa, yes Lord, ku lewati semua. Thank you.
Bisa melalui segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Di tempat Anda masing-masing, mari bersama katakan dalam hati Anda, Tuhan Yesus yang memberikanku kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari pujikan satu pujian. Ya. Mari katakan, aku punya sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidupku. Mari bersama katakan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah. Apa? Dia selalu ya. Menemani diriku. Sekali lagi bersama katakan, ada satu sobatku yang setia. Mari ucapkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau tidak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Di waktu aku susah, waktuku sendiri. Tangannya tinggi-tinggi bersama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Iman bersama katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi bersama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku,
untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, yes, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Hey! Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Semuanya terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau hari ini kita punya iman, saya sembuh, saya diberkati, maka terjadilah sesuai dengan iman Anda semua. Haleluya. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeah. Mari bersama katakan, Allah itu baik, Engkau baik Tuhan. Yeah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjuk kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bersama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik. Yes, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Yes, amin. Menyatakan kebaikannya padaku. Iman Bapak Ibu, dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Haleluya. Allah kuasa dalam namanya. Kau Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah sekarang. Mari menari buat Tuhan bersama semua, katakan, oh, adailah kuasa dalam namanya Yesus ku luar. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah,
hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Dengan iman katakan, bawa serta dengan Allah. Kita lakukan perkara yang besar. Sama-sama tetap tangan di atas. Mari sama-sama katakan, perkara besar terjadi. Sama-sama semua. Bawa serta dengan Allah. Semua perkara besar pasti terjadi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam berkat firman Tuhan. Mari pastikan sebelum firman Tuhan dibentangkan, hati dan pikiran kita siap untuk menerima. Karena firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan setiap kesalahan kita, dan untuk memberkati setiap kehidupan kita. Dan saya yakin lewat firman Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tenang lagi ini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan Maya sama katakan. Tabi latamat tugasku kau berikan kesempatan.
Lagi saya mau ajak kita angkat tangan bersama, katakan Tuhanlah yang membimbing tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan kami Tuhan pegang. Kami percaya dekat dengan Tuhan adalah kemenangan kami. Maka tenang hati dan jiwa kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu pun kami ditegur. Kami menjadi semakin baik, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Berkati urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah walaupun masih melalui media online. Dan hari ini kita akan belajar satu buah tema, yaitu berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama melalui media online ini. Kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga tetap percaya bahwa firman-Mu tetap akan disampaikan di tengah-tengah situasi ini. Walaupun kami mengalami banyak pergumulan, tekanan hidup ini, tapi kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Menjadi penghiburan dan juga sumber sukacita kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya supaya dia boleh Engkau pakai, Engkau perkenan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lebih dahulu kepada hamba-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, GBI, Grab Family, supaya Tuhan boleh berikan hati yang mau mengikuti firman Tuhan dan mau hidup di dalamnya. Ini doa kami Tuhan demi nama Yesus Tuhan kami, gembala yang baik Tuhan dan juru selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kami berharap bahwa jemaat semua dalam keadaan yang baik. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata sering dengan langkah perjalanan kita yang kita jalani hari lepas hari. Dan oleh sebab itu marilah kita membuka Alkitab kita dan kita memohon Tuhan memimpin kita melalui kebenaran firman-Nya. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan melihat keseluruhan bagian, tetapi kita akan membaca 1, 2, 3 ayat saja, mulai dari ayat yang pertama.
Yohanes pasal yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita boleh menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 kita melihat sebuah kisah yang tentu saja kita pernah mendengar sebelumnya. Inilah sebuah kisah ketika Yesus mendengar sebuah berita bahwa Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, itu mengalami sakit penyakit. Dan yang menariknya adalah dalam konteks bagian ini, kalau kita membaca keseluruhan bagian ini, maka ada kalimat yang sangat menarik ketika Yesus mendengar berita tersebut. Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tentu saja hal ini di dalam tradisi kuno zaman dahulu memang sangat sulit untuk bisa diterima. Karena bagi orang Yahudi, orang yang kena sakit penyakit hanya ada dua kemungkinan, yaitu orang itu dikutuk atau orang itu mengalami dosa, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Kalau kita melihat misalnya sebuah kisah ketika murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus lalu melihat orang yang buta sejak lahir. Ini menjadi sebuah pergumulan ketika murid-murid bertanya, dosa siapakah sehingga orang ini buta sejak lahir, dari sejak lahirnya. Nah, bagian-bagian ini tentu tidak asing. Di dalam perjanjian lama misalnya ada banyak penyakit yang memang di dalam konteks tertentu adalah bagian dari hukuman Tuhan kepada umatnya. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, Yesus meresponi berita tentang Lazarus sakit dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yaitu kalimatnya adalah penyakit itu tidak akan membawa kematian, sebaliknya penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Di dalam konteks bagian kehidupan kita hari lepas hari saat ini, kita banyak bergumul dan banyak mendengar kasus-kasus di mana ada banyak orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu kemudian diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit COVID-19 ini, bahkan tidak juga sedikit yang kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada banyak orang bertanya, apakah memang COVID-19 ini bagian dari hukuman Tuhan? Dan jawabannya tentu saja tidak. Karena dalam konteks bagian inilah kita menemukan bahwa penyakit, tekanan kehidupan, dan segala macam pergumulan yang mungkin di dalam konteks kacamata kita negatif, itu justru dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan yang jauh lebih menarik dalam konteks bagian ini adalah Maria dan Marta itu digambarkan bukanlah orang biasa di mata Yesus. Dalam arti kata lain, Lazarus ini adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan di dalam konteks yang demikianlah, justru di dalam kalimat yang selanjutnya, kalau kita membaca ayatnya yang ke-7 misalnya, sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi, orang di sana memang sedang memusuhi Tuhan Yesus dengan resiko yang sangat besar untuk datang ke Betania pada saat itu. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah ada kalimat di mana Yesus memang sengaja untuk tidak datang langsung ke sana. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi memang Yesus seakan-akan menahan waktu yang bagi Lazarus, bagi Maria, bagi Marta, bagi para murid, seharusnya mendengar kabar yang seperti itu, ayo dong Tuhan Yesus segera menolong, segera berangkat, segera pergi, segera memberikan kesembuhan buat Lazarus. Ini bukan orang yang biasa-biasa. Tetapi Yesus justru menahan waktu tersebut. Nah, ini bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks bahwa penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Ini pelajaran yang penting pada hari ini, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu waktunya terlalu cepat atau Tuhan itu kurang cepat di dalam bertindak. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan.
Tapi seakan-akan ketika sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan itu tidak terjadi, kita lalu kemudian berpikir, kenapa Tuhan Engkau terlambat menolong? Dan dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa mendapatkan sebuah pesan bahwa Tuhan jauh lebih mengerti, Tuhan tahu, jauh lebih memahami waktu yang terbaik yang dinyatakan. Kenapa? Karena poin fokusnya bukanlah di dalam diri kita, saudara sekalian. Poin fokusnya ada di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Jadi selama kita tidak memahami panggilan Tuhan di dalam dunia ini, kita akan selalu merasa bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang selalu terlambat atau terlalu cepat atau kurang cepat. Karena sudut pandang kita melihat dan memahami bukan dari sudut pandang kemuliaan Tuhan. Saya punya pengalaman beberapa waktu, sebenarnya sudah lama sih, saya punya sebuah olahraga yang murah meriah yaitu lari pagi. Nah, setiap kali saya lari pagi, saya selalu menggunakan earphone, lalu kemudian membuka aplikasi untuk bisa melihat kecepatan saya. Ya, kurang lebih ya, saya sudah lari berapa kilo dan lain sebagainya. Nah, ketika masukkan aplikasi tersebut, maka setiap kali saya berlari terlalu lambat, maka jam yang terkoneksi kepada aplikasi tersebut akan bergetar. Dan earphone akan mengatakan bahwa saya lari terlalu lambat. Nah ya, satu pengalaman yang menarik adalah ketika saya sedang berlari, saudara sekalian, lalu saya melalui atau melewati seorang yang sedang lari juga. Jadi saya ini lari, nah di depan saya itu ada orang yang sedang lari juga. Nah, saya mendahului orang tersebut berlari. Ketika saya mendahului, tak lama kemudian jam saya bergetar dan ada sebuah informasi di earphone saya mengatakan bahwa saya lari terlalu lambat. Saya hampir tidak percaya pada bagian itu. Peristiwa itu, saya tidak percaya. Karena saya merasa orang ini sudah lari dan saya melalui atau melewati orang yang sedang lari. Dalam logika saya adalah begini. Kalau saya tadi jalan, saya tahu saya sedang lambat. Tapi saya sedang lari. Dan saya sedang lari melalui orang yang sedang berlari. Harusnya saya lari di atas rata-rata. Tapi ternyata tidak demikian, saudara sekalian. Kesalahannya adalah saya merasa saya sudah lari itu berdasarkan perbandingan saya dengan orang lain. Saya tidak memperhatikan aplikasi tersebut. Harusnya kalau aplikasi itu jauh lebih mengerti kecepatan saya saat itu. Nah, saya mendapatkan sebuah pelajaran. Seringkali kita melihat hidup itu seperti saya sedang berlari. Kenapa? Karena kita melihat dengan sudut pandang saya dan orang lain. Dan ketika ada sudut pandang saya dan orang lain, percaya atau tidak, kita sering kali kecewa. Karena kita merasa, Tuhan, aku jauh lebih baik dari orang tersebut. Aku jauh lebih melayani, aku jauh lebih rajin. Bahkan aku menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang majelis, menjadi seorang aktivis. Sama seperti Maria dan Martha, yang adalah orang yang sebenarnya dekat dengan Tuhan Yesus. Dan seakan-akan kita mendapatkan sebuah impresi, Tuhan, harusnya kalau Maria dan Martha yang minta, Engkau cepat dong menolong. Ini bukan orang biasa, Tuhan. Tapi lagi-lagi dalam kasus bagian ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pertolongan Tuhan kepada umat-Nya bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan tentang aktivitas kita dalam gereja, bukan bahkan berdasarkan kecintaan kita kepada Tuhan, bukan. Karena Ayub, orang yang dikasih oleh Tuhan, pun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan demi kesulitan yang bahkan bagi ketiga orang sahabatnya gak bisa dipahami. Bagaimana dengan hari-hari kita saat ini? Sudah sekian bulan kita ada di rumah, sekian bulan mungkin usaha kita, pekerjaan kita tergeletak, tidak ada lagi pemasukan yang biasanya. Kehidupan para mama-mama di rumah sekarang terbebani lebih lagi karena bukan hanya mendampingi anak yang sekolah melalui daring di rumah, tapi juga kemudian harus memutar otak untuk menambah penghasilan bagi keluarga karena suami kesulitan dengan pekerjaannya. Dan saat semua kejadian masalah itu terjadi, kita tanpa sadar bisa jadi membandingkan orang lain. Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan demikian suksesnya? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan yang tidak jujur, Tuhan demikian berkati? No, ini bukan masalah saya,
Ini bukan masalah keluarga, masalahnya adalah bagaimana kita melihat Tuhan yang sudah memanggil aku dan engkau untuk mengiring dia dengan satu tujuan. Tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bukan karena kita baik maka Allah mau menolong kita. Tapi karena Allah itu yang baik, bahkan ketika kita berbuat yang jahat sekalipun, dia tetap mau menolong kita. Betul gak sih? Saudara sekalian, kalau kita ngomong tentang kebaikan di hadapan Tuhan, seberapa besar sih sebenarnya kita ini baik? Bahkan ketika kita berpikir untuk melakukan semua pelayanan demi Tuhan itu bisa memberkati aku, itu pun sudah menjadi sebuah kejahatan. Karena kita berpikir relasi kita dengan Tuhan itu berdasarkan transaksional. Kalau aku baik, engkau akan baik. Kalau aku jahat, engkau akan jahat. Maka pada waktu aku berpikir aku baik, sudah selayaknya aku mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Kekecewaan demi kekecewaan akan terjadi ketika sudut pandang kita tidak melihat kalimat yang Yesus katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi justru akan membawa kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu penghujung dari kisah ini bukan? Memang Lazarus kemudian dibangkitkan. Tapi saya yakin, kita yakin bahwa Lazarus kemudian akan mati kembali. Jadi ini perkara bukan masalah ada di Lazarusnya bangkit atau tidak bangkit. Tapi masalahnya adalah ketika Lazarus diizinkan untuk sakit, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kebenarannya. Pada waktu Maria dan Marta ketemu dengan Tuhan, kalimat yang menarik adalah kalimat yang mereka sampaikan. Ketika Marta pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus, ayat 17. Ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring. Betania terletak dekat Yerusalem. Di situ banyak orang Yahudi telah datang menghibur. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan yang menarik, catatan Yohanes menuliskan kalimat yang persis. Ketika Marta bertanya kepada Yesus, demikian juga Maria berkata kepada Yesus. Coba kita melihat ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua kalimat yang sama disampaikan oleh dua wanita yang berbeda. Dan apa yang menjadi respon Yesus? Anda akan membaca detail satu demi satu dengan teliti. Anda akan mendapati bahwa ketika Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau datang lebih cepat, saudaraku tidak akan mati. Lalu apakah respon Yesus saat itu? 21. 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu. Kata Yesus kepada Marta, ayat 23. Saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi jawab Yesus adalah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini respon Yesus. Sebuah kebenaran yang sangat mutlak dan absolut menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi apakah kalimat yang sama yang Yesus katakan kepada Maria? Coba kita melihat ayat yang ke-34. Ketika Yesus melihat Maria menangis, ayat 33, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masdulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, sangat menarik. Yesus tidak berkata seperti dia berkata kepada Marta. Tapi Yesus, lalu terjadilah sesuatu, yaitu, maka masdulah hati Yesus, ia pergi ke kubur itu. Lalu dia menangis, ayat 35, bersama dengan orang Yahudi. Jadi ada dua kalimat yang sama, yang disampaikan oleh dua orang yang berbeda, Maria dan Marta. Tapi respon Yesus kepada Marta, dia menunjukkan sebuah kebenaran yang hakiki, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi ketika dia merespon kepada Maria, dia justru menangis bersama-sama dengan Maria. Dari sini kita mendapatkan sebuah poin yang sangat luar biasa. Karena kekristenan dibangun bukan hanya dengan sekedar doktrin yang hanya kecapan lidah saja. Doktrin yang bukan hanya sekedar kebenaran yang memenuhi akal pikiran kita.
Tapi kebenaran yang mengatakan kepada kita bahwa kebenaran itu pun hadir bersama dengan kita, bahkan menangis bersama dengan kita. Maka mujizat yang terbesar yang sesungguhnya kita nantikan di dalam pergumulan yang sulit ini bukanlah jawaban dari setiap doa kita, bukan. Karena jawaban dari setiap doa kita sudah dijawab oleh diri Yesus itu sendiri. Ketika kita berdoa dan tidak mendapatkan jawaban, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita dan mengatakan, akulah jawaban dari semua pergumulan yang kamu hadapi. Saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan yang sulit, seakan-akan sedang berjalan dalam sebuah terowongan yang gelap. Dan kita berharap di ujung sana, kita akan melihat secercah cahaya yang menunjukkan bahwa akhir terowongan itu akan berakhir. Tapi jangan lupa, bahwa kita tidak hanya menantikan perang di depan, tapi kita juga sedang berjalan dengan perang tersebut. Kita seringkali hanya memikirkan tentang jalan di penghujung sana, tapi lupa bahwa sang jalan itu sedang berjalan dengan kita hari lepas hari. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika penderitaan kesulitan, ini tidak hanya sekedar saya ngomong tentang firman Tuhan. Saya bicara tentang firman Tuhan karena ada banyak orang hari ini sudah antipati dan berkata bahwa, Pak, sudahlah itu teori saja, Pak. Itu kan yang dicatat dalam Alkitab. Tapi ketika Yesus mengatakan, maka dia menangis bersama dengan orang Yahudi saat itu. Kita tahu dan kita sadar bahwa aku dan engkau saat menjalani kesulitan di dalam kehidupan ini tak pernah ditinggalkan sendirian. Sebuah quote yang sering kali kita dengar dari Spurgeon. God is too good to be unkind, and he is too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan sebuah kejahatan. Bahkan Tuhan terlalu bijaksana sehingga dia melakukan kesalahan. Tapi waktu kita tidak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi, kita masih tetap bisa percaya bahwa hatinya bersama dengan aku dan engkau. Saat pergumulan dan penderitaan yang terjadi, kita bisa jatuh. Tapi kita tidak akan tergeletak. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kekuatan. Sumber kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita sadar bahwa di dalam keterpurukanku yang paling bawah sekalipun, Kristus Tuhanku tak pernah tinggalkanku, Alkitab berkata. Sampai masa putih rambutku, Tuhan tetaplah Tuhan yang akan menggendong kita sampai di dalam penghujung kehidupan. Tapi dalam konteks bagian ini kita juga diingatkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa itu? Bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi mutlak, bukan hanya sekedar mengklaim dengan iman. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan perkataan verbal kepada Martha, sedang mengingatkan kepada kita bahwa firmannya ya dan amin. Selama kita mengalami sebuah penderitaan, kesulitan dan pergumulan kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi dan sangat sulit, jangan tinggalkan firmannya. Karena di dalam firman-Nya lah kita mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Ini bukan sekedar positive thinking, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Bukan. Ini adalah biblical thinking. Ketika kita menemukan firman Tuhan, seringkali Tuhan meminta kita untuk tetap meresponi panggilan-Nya sementara masalahmu mungkin belum terselesaikan. Karena Yesus akan-akan sedang berkata, responi panggilanku, lakukan dengan taat dan setia, dan biarkanlah masalahmu yang engkau tak dapat lakukan dan hadapi, aku yang akan menyelesaikannya. Dalam kesulitan kebaktian saat ini, seringkali kita berdalih. Seringkali kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu hanya berlaku saat musim kehidupanku ini dalam keadaan yang baik, bukan? Tapi kalau firman Tuhan menjadi landasan, pedoman dasar kehidupan kita, kita sadar bahwa Tuhan berbicara, mengingatkan kepada kita tentang panggilan, bukan hanya di dalam semua musim kehidupan yang baik, bukan dalam musim kehidupan yang sulit pun, Tuhan tetap berbicara dan meminta kita untuk taat dan setia. Bapak Ibu, saudara sekalian masih ingat bukan kitab Yesaya? Kita Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan.
sebelumnya terjadi raja mati. Kondisi Israel kocar kacir, tapi Yesaya dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan pun dikatakan mereka akan keras kepala, tegar tengkuk, tapi Tuhan katakan pergi sampaikan firman Tuhan. Panggilan kita di dalam kehidupan yang sulit tetap taat dan setia. Dan bagaimana mungkin kita bisa meresponi panggilan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Jadi, sadarkah kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja di dalam segala sesuatu? Tuhan tidak dibatasi dengan kondisi kita yang terbatas sekalipun. Tidak. Maka jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kondisiku sedang terbatas, aku tidak bisa melayani Allah yang tidak terbatas. Nggak bisa. Karena sesungguhnya Allah yang tidak terbatas itu bisa memampukan aku dan engkau untuk melakukan sesuatu yang tidak terbatas dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang betul kadang ketika kita salah dalam kehidupan yang sulit, kita bisa salah mengambil keputusan. Seringkali di dalam kehidupan keluarga kita banyak konflik bersama dengan istri, suami, dengan anak. Ada banyak bentakan, ada banyak ledakan, ada banyak teriakan yang mungkin seringkali membuat kita berpikir dan menyesal. Saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi ingatlah saudara sekalian, walaupun kita pernah berbuat salah, Tuhan tak pernah salah memilih aku dan engkau menjadi anak-Nya. Maka kalau Tuhan tak pernah salah memilih aku dan engkau menjadi anak-Nya, setiap kesalahan yang kita hadapi, setiap pergumulan kita hadapi, tidak mengintimidasi aku dan engkau untuk kemudian mengambil sebuah pilihan untuk tetap melayani Sang Raja. Tentu saja ketika kita datang beribadah, kita mengatakan berdamailah dengan saudaramu lebih dahulu, yes. Dan hari ini siapapun kita yang menonton video ini yang sedang bergumul dengan konflik, dengan pergumulan, dengan kalimat yang menyakiti satu dengan yang lain, mari kita datang kepada Dia dan minta maaf. Karena itu panggilan Tuhan juga. Di dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan membukakan siapa kita yang sebenarnya. Dan dalam konteks bagian inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika apa? Ketika aku dan orang lain dipulihkan relasinya. Tidak hanya Yesus menangis bersama dengan orang Yahudi, tapi Yesus juga berkata tentang sebuah kebenaran. Tak mungkin ada pengenalan akan Tuhan kalau kita tidak pernah mengenal kebenaran Tuhan. Tak mungkin kita bisa mengasihi dan mencintai Kristus yang sudah lebih dahulu mencintai kita kalau kita tidak mengambil satu komitmen untuk menyangkal diri, memikul salib di dalam hari-hari yang sulit sekalipun, tetap melekat di dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk meresponi apa yang harus kita kerjakan di tengah situasi yang sulit. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sedang bergumul dengan kehidupan yang kita sedang jalani? Dan percayalah, keraguan kita akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita akan semakin menambah beban penderitaan itu sendiri. Yang kita harus pastikan hari ini adalah bahwa Kristus Tuhanku sudah mati di atas kayu salib. Dia menebus dosaku. Dia bangkit dari antara orang mati. Kubur yang kosong memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Bahwa kalau kematian sudah dikalahkan, maka bersama dengan Dia, aku lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar mengatasi semua masalah, tapi ketika situasi yang ada terjadi bergumul, keadaan hatiku tetap limpah ruah dengan sukacita dan damai sejahtera. The peaceful grief. Peaceful grief. Duka cita di dalam kedamaian. Seringkali Tuhan tidak merubah situasi, tapi Tuhan merubah sikap hati untuk kita melihat situasi yang ada. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Saya tidak tahu dengan jemaat GBI Grand Family, tapi saya yakin bahwa keadaan kita pun serupa. Pergumulan kami di gereja pun serupa. Saya pun mengalami pergumulan yang serupa sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin konteksnya berbeda-beda, tapi kita semuanya mengalami sebuah adaptasi dan perubahan yang tidak mudah untuk kita lalui. Tapi kita percaya yang sulit bukan berarti tidak bisa dihadapi. Karena kita punya Yesus Tuhan kita yang senantiasa ada bersama dengan kita, mengiring langkah kehidupan aku dan engkau berjalan bersama dengan Dia. Dan kita melihat di dalam kisah Lazarus ini, ketika di akhir kisahnya,
bukan semata-mata Lazarus yang kemudian bangkit. Tapi ada banyak orang yang melihat kemuliaan Kristus dan menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi dia juga ikut menangis bersama dengan orang-orang Yahudi. Begitu dekat, begitu intim. Di dalam sebuah kebenaran yang hakiki, yang pasti. Di sana adalah damai, sejahtera. Maka aku yakin sekali bahwa doktrin yang sejati, yang kita pahami, tidak hanya sekedar membuat kita menjadi arogan. Tidak membuat kita menjadi arogan. Tidak hanya membuat kita menjadi semakin pintar di dalam teologi. Tetapi kita semakin punya hati untuk mengasihi. Siapapun kita hari ini di jemaat yang mungkin sedang kesulitan. Ayo, kita lihat jemaat yang lain yang mungkin juga mengalami kesulitan. Menangislah seperti dengan Yesus menangis pada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Dan kita yakin bahwa panggilan kita di tengah situasi musim kehidupan apapun tetap ya dan amin. Karena hidup bukan tentang aku dan engkau. Hidup adalah tentang Kristus yang sudah menebus dosa kita. Menjadikan kita miliknya dan dia milikku selama-lamanya. Bersama dengan dia, meresponi panggilan Tuhan di dalam musim kehidupan apapun, tetap berjalan, tetap setia, tetap percaya bahwa tangannya sedang merangkai sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita hari-hari ini, dan kita berjalan bersama dengan Kristus Tuhan kita, dan kita melewati semua badai gelombang kehidupan, harus menaiki puncak gunung yang tinggi sekalipun. Kita percaya bahwa Kristus ada di sana. Ketika kita tidak bisa melangkah pun, tangannya tetap menopang aku dan engkau. Mari kita tetap bersemangat, saudara sekalian. Responi panggilan Tuhan, bacalah firman-Nya. Maka di dalamnya akan menemukan kelegaan, menemukan kepuasan, menemukan kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita yang bahkan sangat sulit sekali. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu ini menjadi penghibur, menjadi sumber kekuatan yang melampaui akal dan pikiran manusia. Dan hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan video ini, mendengarkan rekaman khotbah ini, dikuatkan kembali di dalam Kristus Tuhan. Dan mau mengangkat wajahnya memandang kepada Kristus. Tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi dia melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Baik itu dalam suka maupun duka. Kami tetap meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta majelis, pengurus di gereja, jemaat di GBI Graf Family. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan turut mengiringi setiap perjalanan hidup kami. Dalam kondisi sulit, sesulit apapun. Kami tetap percaya firman menjadi kebenaran dan Kristus yang adalah kebenaran hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tetap berharap kepada Engkau saja. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup Tuhan dan juru selamat manusia, satu-satunya gembala yang baik, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan mengerjakan banyak hal untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan kami yang ada di tempat ini. Saya persilakan kita semua untuk di tempat masing-masing, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
apa yang kau percayai tentang Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya persilakan kita untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Dan Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita mau berdoa untuk setiap korban persembahan yang sudah diberikan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur saat ini kami bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan berkat itu kami persembahkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, apakah hari ini, pagi hari ini kita semua bersuka cita? Puji Tuhan ya. Tidak ada suara di sini ya. Tapi pasti di rumah Bapak Ibu masing-masing suaranya keras terdengar. Amin. Saya bersuka cita. Saya sudah sembuh. Saya diberi mujizat oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berbahagia.
Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tetap melindungi, memberikan berkat penyertaan pertolongannya atas hidup kita. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih sekali ini lagi kami boleh datang kepada Tuhan. Oleh karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, kami boleh mengerti, memahami melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Engkau Allah yang menjumpai kami di dalam segala keberadaan kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah firman yang sudah kami dengar menolong kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan pertolongan atas setiap pengalaman kehidupan yang sedang kami jalani dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam situasi pandemi yang kami hadapi berbulan-bulan, kami tidak mengerti kapan ini akan berakhir. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang kekal atas hidup kami. Engkau yang akan terus menyertai kami, membimbing kami, memelihara kami, menolong setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami yang menaikkan doa kami, memohon pertolongan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan tuntunan atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang letih, lesu, lemah dan berbeban berat, biarlah mereka boleh mendapatkan kelegaan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan pertolongan. Untuk pemerintah kami, kondisi yang kami hadapi saat-saat ini, demo yang ada di mana-mana, belum selesai pandemi ini, persoalan terjadi, macam-macam apapun yang sedang dihadapi, dan biarlah bangsa dan negara kami tetap ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Supaya para pemimpin kami juga diberikan hikmat pertolongan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang menjalankan ibadah, baik itu ibadah online maupun ibadah offline yang dijalani. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah yang sedang dijalankan oleh anak-anak-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, berikan mujizat-Mu, pertolongan-Mu supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berita tentang keselamatan terus diberitakan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh terus didengungkan, diberitakan dimanapun gereja Tuhan boleh mengadakan ibadah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memegang tangan kami, menuntun kami. Dan jadikan apapun yang kami usahakan, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan. Keberhasilan Tuhan berikan, supaya kami boleh tetap melihat pertolongan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus, yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Our God, and all see.
bisakah